saya Yuli dari GK Invest dalam Marketplace 31 Juli 2019. Sahabat trader, Sterling sudah jatuh ke level terendah dalam 2 tahun karena ancaman no deal Brexit. Perdana Menteri Inggris terpilih Boris Johnson berencana untuk kembali berunding dengan pejabat Uni Eropa. Namun Brussel menegaskan tidak akan mengubah draft kesepakatan yang sudah dibuat dengan mantan Perdana Menteri Theresa May. Minggu ini akan ada beberapa agenda penting yang menentukan arah pergerakan Sterling. Di antaranya FOMC meeting yang kemungkinan akan memangkas suku bunganya sebesar 25 basis point. Kemudian BOE meeting yang diperkirakan tetap mempertahankan kebijakannya. Jangan lewatkan momen tersebut, pastikan Anda tetap trading GK Invest, pialang resmi dan terpercaya di Indonesia. Salam trader.